setengah Kamera ya mungkin. Hmm, begini. kamera nih. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, keman, salam kemanusiaan, salam donor darah. Selamat siang, salam sejahtera, Bapak Ibu dan seluruh sahabat donor tercinta, peserta webinar siang ini. Bertepatan masih dalam bulan syawal, perkenankan dulu untuk kami keluarga besar Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang menyampaikan takobal Allah mohon maaf lahir dan batin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala siang ini kita kembali dipertemukan meskipun melalui media sosial dalam rangka memeriahkan menyambut hari donor darah sedunia yang akan jatuh pada hari Minggu 14 Juni 2020 nanti. Pada siang hari ini kita diberikan keberkahan Kesempatan bertemu, berbincang, dan juga sekaligus sharing dengan pakar hematologi anak, sekaligus pakar di bidang transfusi dan donor darah. Jadi, nanti para sahabat donor dapat bertanya, berkeluh kesah, berbagi. Waalaikumsalam um. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya, dok. Terima kasih. Pada peringatan Hari Donor Darah Sedunia <coughs> tahun 2020 ini, mengangkat tema darah yang aman dapat menyelamatkan kehidupan. Tepat ya, sepertinya. Dalam masa pandemi seperti ini, banyak sekali keraguan yang datang dari para pendonor. Pertanyaan-pertanyaan serta keluh kesah dari banyak pendonor darah, dari bagaimana sih cara yang aman untuk tetap berdonor darah, kemudian apakah aman di masa pandemi ini tetap kita untuk berdonor darah, kemudian bagaimana sih darah tetap aman saat ditransfusikan, dan bagaimana nasib darah donor darah pada saat pandemi ini? Mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kepala kita masing-masing, juga para pendonor. Nah, kalau disebutkan satu persatu, mungkin waktu tidak akan cukup. Maka, untuk menyingkat waktu, perkenankanlah saya pada sebelum masuk ke acara, saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Dr. Bambang Sudarmanto, spesialis anak konsultan. Dr. Bambang Subarnanto, spesialis anak konsultan hematologi dan kanker anak. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 31 tahun Mei. Sepuluh. Masih 17 Enam. tahun loh ya dok ya. 47. <laughs> <laughs> Status marital, kemudian riwayat pekerjaan. Beliau aktivis dan pakar di PMI UTD Kodia Semarang. Sempat bekerja di Puskesmas Kalimantan Timur serta merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Johannes NTT. Waduh jauh juga ya, Dok ya. Sekaligus menjabat sebagai direktur di sana. Di Universitas Diponegoro beliau merupakan staf medis dan pengajar di bagian ilmu kesehatan anak dan di Rumah Sakit Umum Pusat Karya di Semarang beliau adalah staf medis di bagian ilmu kesehatan anak, pernah menjabat eh, sebagai direktur medik dan keperawatan, direktur SDM dan pendidikan serta banyak organisasi profesi yang digeluti oleh beliau. Salah satunya adalah pengurus IDI wilayah Jawa Tengah, pengurus IDAI, pengurus HMHI Pusat, pengurus PHTDI, ketua cabang IDAI Jawa Tengah, ketua UKK Hematologi Onkologi IDAI, serta ketua alumni IKFK Undip Semarang. Mungkin masih banyak lagi, sebenarnya, pengalaman-pengalaman beliau yang kalau kita sebutkan satu per satu, mungkin waktunya habis hanya untuk menyebutkan pengalaman beliau. Dok, ya, pada siang kali ini, beliau akan membawakan tema "Donor Darah Aman" menyelamatkan kehidupan. Untuk menyingkat waktu, maka berikutnya saya aturkan kepada dokter Bambang Sudarmanto, spesialis anak konsultan, untuk <tuh> menyampaikan materi. Monggo, dokter, baik. Saya lepas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan <coughs> untuk kita semua. Sahabat sekalian, teman-teman, dan para aktivis donor darah, banyak sekali ini dari dokter, dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan lain-lain cukup banyak. <coughs> Terima kasih sudah join meeting di rumah sakit dr. Karyati ini dalam rangka memperingati hari donor. Berbicara <tuh> uh, bicara tentang darah ya topik yang akan kita angkat darah yang aman menyelamatkan kehidupan. Apa sebetulnya darah itu ya? Yeah. Kita boleh melihat sedikit slide ya. Yeah. <tuh> kita bersyukur alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di surat Al Al-Alaq ayat 2, bahwa Allah telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Oke. Jadi sebetulnya darah itu sudah sedemikian rupa. Sudah sedemikian rupa Allah sudah ciptakan untuk menciptakan manusia. Tapi saya tidak akan membahas ini lebih dalam, tapi akan melihat darah yang aman itu yang bagaimana dari kajian donor darah dan transfusi darah. Slide berikutnya. Jadi inilah darah yang beredar di dalam tubuh kita dari komposisinya darah. Kalau kita ambil, kemudian kita lakukan sentrifugasi, kita putar dengan alat sentrifugasi kemudian kita masukkan di dalam tabung kita akan melihat ya bagian-bagian yang sangat terpisah ya sesuai dengan berat jenisnya kita bisa lihat warna merah menunjukkan adanya sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit di sana juga ada kepingan-kepingan darah putih ya kemudian antara kuning ya kuning itu adalah plasma darah plasma darah di sana kuning warnanya itu sebagian besar 55%. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian dan sahabat semuanya, bahwa plasma darah dari 50% dari komposisi darah yang ada kalau kita pisahkan itu terdiri dari air, elektrolit atau ion atau protein albumin, nutrisi gula darah dan lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah gas karena fungsi darah secara keseluruhan diantaranya salah satunya adalah untuk buffer tubuh. kita. Batas antara merah dan kuning itu ada warna merah putih yang kita sebut dengan coat. Di sana berkumpulah sel darah putih, leukosit, dengan berbagai macam tipe dan diantaranya juga terkumpulah keping-keping darah atau seringkali disebut sebagai trombosit. Slide berikutnya. Ya. apa sebetulnya fungsi darah? ya kita semua tahu kita semua mempunyai darah tapi apakah kita sudah yakin nih tahu betul nih fungsi darah kita transportasi oksigen untuk penggantian ventilasi oksigen karbon dioksida ya untuk ventilasi kemudian sel darah putih bertanggung jawab terhadap daya tahan tubuh kita sedemikian rupa terhadap benda asing dari luar maupun bakteri, virus, dan lain-lain. Apalagi saat-saat seperti ini. Bahwa sel darah putih sangat berperan terhadap daya untuk tubuh kita. Sementara itu, keping darah atau sebut trombosit ini bertanggung jawab terhadap proses hemostasis atau proses pembekuan darah. Slide berikutnya. Ini kita masuk pada penggolongan darah. Saudara-saudara sekalian, bahwa sebetulnya di dunia ini, terdapat banyak sekali penggolongan darah hampir lebih dari 140 sistem ya tapi kita tidak pernah banyak sekali pelajaran yang selalu kita dapat yang paling diketahui uh, kita kenal adalah golongan darah ABO sistem ya golongan darah A B AB dan O ya Apakah kita sudah paham betul ya, teman-teman? Ya, kenapa disebut golongan darah A, kenapa disebut golongan darah B, kenapa disebut AB dan selanjutnya dan selanjutnya? Penyebutan ini bahwa golongan darah ya di dalam sel-selnya itu mempunyai yang disebut sebagai antigen. Kalau golongan darah grup A itu antigennya adalah antigen A, sementara dia mempunyai anti B. Grup B itu antigennya adalah antigen B. Sementara grup AB, golongan darah AB itu mempunyai golongan darah yang mempunyai antigen A dan B. Artinya apa ini? Artinya bahwa masing-masing mempunyai karakteristik yang didapat dari kedua orang tuanya. Slide berikutnya. Slide. ya. Sekarang apa yang kita sebut dengan donor darah? Jadi donor darah adalah sebuah proses Proses itu pasti membutuhkan waktu. Proses itu membutuhkan sarana sumber daya. Apa itu proses dar donor darah? Ini adalah proses pengambilan darah dari seseorang, ya, secara sukarela untuk disimpan. Jadi, ada suatu proses pengambilan kemudian disimpan, ya, sebagai stok, kemudian akan digunakan sebagai untuk transfusi darah. Jadi, proses ini adalah suatu bentuk bagaimana donor darah memberi darah kemudian disimpan kemudian diolah ya di bank darah untuk disimpan digunakan sebagai transfusi darah. Slide berikutnya. Pertanyaannya adalah kenapa sih Dok kita butuh kita harus donor itu buat apa? Buat apa sih kita harus donor darah kita diambil? Darah-darah sekalian. Kalau kita berbicara jauh ya. Kita pahami betul bahwa setiap detik di Indonesia itu satu orang membutuhkan transfusi darah. Ini data-data terakhir yang kita dapatkan. Setiap detik di Indonesia ada satu orang yang membutuhkan transfusi darah. Di satu sisi kenapa kita donor? Kita akan mendapatkan dampak ya. Ini mungkin tidak penting tetapi inilah yang sangat kita pahami bahwa ketika kita menjadi donor orang lain membutuhkan kita pun akan mendapatkan manfaat. Apa manfaat yang kita dapatkan? <tuh> Maaf. Ya. Bahwa sebagai pendonor kita akan mendapatkan pemeriksaan oh pemeriksaan kesehatan, dilakukan oleh petugas, diukur nadinya, diukur tekanan darahnya, diukur nadinya, diperiksa kadar hemoglobinnya. Sehingga pendonor ini akan tahu bagaimana sih kondisi saya saat ini. Ada sebagian orang berpendapat donor itu menyakitkan, Dok. Iya betul. Ketika Anda ditusuk dengan jarum masuk ke pembuluh darah sakit tapi sakit itu adalah sifatnya sesaat apa yang kita dapatkan dari ketika kita menjadi donor darah luar biasa ya akan menyelamatkan orang lain oleh karenanya itu donor darah tidak menyakitkan tapi manfaatnya cukup baik slide berikut siapa saja sih yang bisa menjadi donor darah atau ada syaratnya apa ya Tentu harus sehat jasmani dan rohani, apalagi di musim seperti ini. Usianya tidak boleh kurang dari 17 tahun dan tidak boleh lebih dari 60 tahun. Bagaimana kalau 60 tahun masih kepingin tetap donor? Ada pertimbangan khusus, pertimbangan medis yang harus dilakukan oleh seorang dokter di pemeriksaan. Kemudian berat badannya minimal 45 persen, 45 kilogram. Kadar hemoglobinnya antara 12 sampai 17 gram per desiliter bagaimana tekanan darahnya sehingga ketika calon donor itu datang akan dilakukan pemeriksaan secara lengkap baik secara jasmani kemudian fisik ya tidak ada penyakit-penyakit yang sifatnya bawaan salah satu contoh adalah penyakit pembekuan darah hemofilia Berikutnya lagi bahwa seorang donor ya tidak mempunyai gaya hidup yang mempunyai risiko terjadinya penularan hepatitis pakai contoh misalnya oh, tato itu ya kemungkinan dan tidak ada mempunyai risiko terhadap sifilis. Sifilis ini salah satu penyakit yang cukup menakutkan. Slide berikutnya. Kemudian apa sih kalau saya mau donor itu saya harus apa gitu ya? Sebelum melakukan donor, sebelum mendonorkan darah istirahatlah yang cukup, tidurnya nyenyak makan enak, sarapan pagi cukup, makan siang yang cukup sebelum mendonor, syukur-syukur bisa minum jus atau susu yang cukup. Meskipun nanti ketika kita datang ke Palang Merah Indonesia atau di Rumah Sakit Dokter Karyati di unit transfusi darah rumah sakit, Anda juga akan mendapatkan susu sebelum diambil darahnya. Kemudian setelah donor kita bisa melakukan aktivitas, tapi tolong deh ya, jangan melakukan aktivitas yang sifatnya berat ya biasa aja. Slide berikutnya. Ini yang harus kita ketahui ya. Dari beberapa jurnal yang dibaca ya salah satunya adalah Transfusion Medicine dari McCulloch ini. Ini mengatakan bahwa darah itu harus dijaga keamanannya. Faktor-faktor apa yang berperan terhadap keamanan darah? Kita harus melihat dulu. Pertama, adakah bagaimana dengan insiden dan prevalensi dari infeksi yang menular lewat transfusi darah terhadap populasi donor itu bagaimana? Kita lakukan screening dulu, pasti nanti akan kita bicarakan. Kemudian bagaimana efektivitas kita melakukan edukasi kepada calon pendonor tadi? Dan bagaimana proses rekrutmen pendonor? Berikutnya lagi yang ketiga yang sangat menentukan adalah proses screening donor darah dari donor darah kemudian darah dilakukan proses dan itu dibutuhkan kalau kualitas yang baik. Di samping itu juga perlu pemeriksaan golongan darah yang benar, uji serasi ya, cross match. Kemudian proses penyimpanannya sendiri bagaimana, proses transportasinya bagaimana ya, kemudian proses penyimpanan juga penting. Berikutnya lagi yang sangat penting adalah adanya regulasi atau sistem keselamatan yang dibuat baik itu di pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan kemudian di Palang Merah Indonesia atau di rumah sakit yang semuanya bertujuan untuk keselamatan pasien. Slide berikutnya. Oleh karena itulah pentingnya pengamanan darah pendonor. Ini sesuai dengan Permenkes tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah di Indonesia apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Pastikan bahwa donor dan dan darah donor itu aman. Satu, ada hasil pemeriksaan darah ABO sistem atau resus sistem. Kemudian dilakukan screening terhadap penyakit menular. Hepatitis A, hepatitis B, C, mungkin ada uh, apa? Uh, apa namanya itu? sitomegalovirus dan lain-lain ya, beberapa penyakit virus yang lain. Kemudian dilakukan deteksi. Bagaimana sebetulnya deteksi infeksi pada pendonor? Ada berbagai macam pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit maupun di Palang Merah Indonesia. Salah satunya adalah rapid test. Ya, rapid test itu pemeriksaan yang secara cepat dilakukan untuk mengetahui apakah ada infeksi atau tidak. Kemudian dilakukan pemeriksaan enzim. Ya, enzim C Apabila di fasilitas itu ada. Ya, belum semua ada ini di Indonesia. Nucleic acid test ini ada beberapa di kota besar bahkan tapi alhamdulillah di Semarang sudah ada untuk melakukan tes untuk melihat apakah untuk mendeteksi apakah ada materi-materi genetik virus virus tertentu yang atau bakteri-bakteri yang bisa melalui transfusi darah. Oleh karena itu Langkah berikutnya lagi pengamanan darah donor ini dengan dilakukan cross match, uji silang serasi, uji saring serasi. Dan ini tujuannya untuk apa? Supaya tidak terjadi reaksi penolakan antara darah donor dan darah resipien. Yang penting lagi lakukanlah pendokumentasiannya itu dengan baik. Oleh karena itu, setiap pendonor ya, untuk melakukan pengisian form data pasien yang ada, kemudian data epidemiologi, apalagi di musim sekarang. Ya, yeah. slide berikutnya. Uh, bagaimana proses pengambilan darah dari pendonor? Jadi seseorang datang untuk dilakukan uh, apa? Melakukan donor bisa dilakukan secara konvensional, ya, yeah. konvensional maupun yang aferesis. Konvensional itu apa? Ketika seseorang datang sebagai pendonor itu setelah melalui proses pemeriksaan pengisian form ya baik form itu individu data data pribadi kemudian data epidemiologi kemudian dilakukan pemeriksaan kemudian darahnya baru diambil kemudian dialirkan ke kantong dengan proses ya kemudian darah yang disimpan tadi dimasukkan dalam kantong dan waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan darah cukup singkat ya 20 sampai 30 menit berbeda dengan apheresis ya metode yang kedua ini kita gunakan dengan menggunakan alat. Alat ini ada yang di sebelah kiri ya di sebelah kiri itu adalah alat apheresis. Darah diambil kemudian dimasukkan ke dalam alat kemudian dipisahkan. Alat ini bisa mendeteksi komponen darah apa yang dibutuhkan ya sesuai yang dibutuhkan itu di samping untuk pengambilan darah donor komponen darah, alat ini juga sekaligus bisa dipakai untuk pengobatan atau terapi pada kasus-kasus tertentu. Oleh karenanya, ya waktu pengambilan pun cukup lama bila dibandingkan dengan metode yang konvensional tadi. Slide berikutnya. Sekarang kita masuk setelah donor, kemudian darah itu akan diolah Bapak Ibu sekalian, WHO dalam hal ini tentang standar atau keselamatan transfusi darah ya. Sudah memberikan uh, petunjuk kepada kita bahwa pengolahan darah harus dibuat ya sedemikian rupa sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Siapa yang menetapkan? WHO sudah menetapkan, ya. Kemudian Pengolahan darah donor ini juga harus dilakukan manajemen yang baik. Artinya, apa ada suatu proses input, proses, kemudian hasil? Akhirnya, apa ini harus dilakukan sistem manajemen yang baik, kemudian dilakukan penjaminan mutu terhadap darah, produk-produk darah, atau komponen darah. Harus dilakukan penjaminan mutu. Pengendalian mutu itulah yang selalu dilakukan secara berulang-ulang. Bapak Ibu sekalian, ketika pengolahan darah itu dilakukan nanti akan kita lihat darah menjadi sel darah merah pekat, kemudian ada plasma darah tadi di depan kita sudah sebutkan. Plasma itu terdiri dari banyak tadi salah satunya ada trombosit, kemudian trombosit dipisahkan lagi menjadi trombosit pekat, kemudian plasma menjadi plasma plasma segar, fresh frozen plasma atau FFP atau cryoprecipitate. Slide berikutnya mungkin lebih jelas, oke. Okay? Nah, inilah produk darah dan proses pemisahannya. Yang warna merah di atas kiri itu adalah darah utuh. Ya. Kemudian dilakukan pemusingan atau sentrifugasi akan berpisah menjadi platelet rich plasma, plasma kaya trombosit, kemudian menjadi sel darah merah yang padat. Ya. Platelet rich plasma, plasma kaya trombosit ini dilakukan sentrifugasi lagi akan menjadi trombosit konsentrat ya kemudian satu sisi dia akan berpisahkan lagi menjadi fresh plasma dari fresh plasma itulah muncullah tadi fresh frozen plasma ya fresh frozen plasma cryopreservita dan lain-lain sementara itu dari sel darah merah tadi dilakukan pemeriksaan kembali ya bisa dilakukan red cell red pack cell jadi sel darah merah yang padat slide berikutnya inilah salah satu contoh beberapa satu sel darah merah pekat kemudian ada trombosit ada fresh frozen plasma ada cryo plus apa cryo precipitate slide berikutnya bagaimana proses penyimpanan darah <tuh> ya saudara cara sekalian bahwa sel darah ini adalah sel hidup ya darah itu adalah hidup sehingga dia mempunyai waktu. Sebagai contoh di sini adalah sel darah merah. Sel darah merah itu mempunyai masa hidup antara 14 sampai 42 hari dengan suhu penyimpanan 2 sampai 6 derajat Celcius. Kenapa demikian? Karena sel darah merah kehidupannya itu ya sangat tergantung dari nutrisi yang dia miliki. Tadi salah satunya di dalam darah itu ada nutrisi, ada glukosa, ada protein. Kemudian ada campuran yang dipakai untuk pengawet yaitu sitrat ya. Kemudian bagaimana proses darah yang sudah di kantong tadi ya, harus melakukan metabolisme. Termasuk di dalamnya sel darah merah yang masa hidupnya 14 42 hari, sel darah keping darah atau trombosit mempunyai masa yang lebih pendek lagi yaitu 5 hari dengan suhu penyimpanan 20 24 derajat Celcius. Slide berikutnya apa yang harus ada untuk menjamin keamanan darah itu? Ini adalah catatan penting yang harus ada di dalam kantong darah. Satu adalah identitas, identitas bisa nomor, ya, identitas nomor. Kemudian transfusi kode, ini adalah kode unik, ya, kode unik yang sudah ditetapkan dari kantong itu. Kemudian ada golongan darah apakah sistem APO-nya, bagaimana dengan resusnya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tanggal kadaluwarsa. Tadi kita sebutkan bahwa masa hidupnya darah, sel darah merah, eritrosit itu sangat berbeda. Ya. Kemudian tadi juga sudah dilihat hepatitis B, CMP, sitomegalovirus itu sudah dilakukan pemeriksaan hasilnya bagaimana halus tertulis. Ya. Kemudian juga apakah kalau misalnya ya, yang saya blok ini adalah kalau itu dilakukan proses radiasi peninaran yang dipergunakan untuk kasus-kasus tertentu itu pun juga harus ada labelnya. Ya, jadi demikian pentingnya pencatatan atau pendokumentasian di dalam sebuah kantong darah itu supaya darah itu betul-betul aman, ya. Slide berikutnya. Bagaimana permintaan darah untuk transfusi? Ya. Permintaan darah untuk transfusi untuk di rumah sakit yang sudah mempunyai sistem informasi rumah sakit SIM, sistem informasi rumah sakit yang baik itu menggunakan e-order sebagaimana yang dikerjakan di rumah sakit Dr. Karyadi. Dengan e-order kalau toh belum dengan menggunakan form permintaan darah, ya. Dokter siapa yang meminta? Ya, kemudian identitas pasiennya. Identitas pasiennya silakan menggunakan metode identifikasi untuk keselamatan pasien. Bisa nama pasien, bisa tanggal lahir, silakan Anda pilih sesuai dengan regulasi yang Anda tetapkan di rumah sakit atau di PMI, di mana darah dilakukan transfusi. Kemudian, identitas rumah sakit yang meminta di dalam form itu, di dalam permintaan atau e-order itu harus tercantum indikasi klinis untuk transfusi darah itu apa. Anemia, perdarahan, atau apa. Harus tertulis dengan jelas. Kemudian harus tertulis komponen darah yang dibutuhkan. Apakah trombosit, apakah red back cell, apakah fresh frozen plasma, apakah kerayu, dan kapan dibutuhkannya. Waktu penggunaannya. Kapan dibutuhkannya. Sehingga si pemberi dalam ini unit transfusi darah baik di rumah sakit maupun di PMI akan menghitung ya masa kadaluarsa dari darah itu kemudian harus ada tanda tangan atau dokter yang meminta slide berikutnya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana permintaan darah di salah satu rumah sakit saudara-saudara sekalian dengan permintaan darah yang sudah terstruktur dengan baik pun dengan indikasi yang jelas antara jumlah permintaan darah yang berwarna merah di baris kedua ya. Kemudian dengan permintaan darah yang ternyata jumlah yang diminta itu tidak semuanya digunakan. Artinya apa? Artinya ada darah yang tidak dipergunakan. Darah yang sudah tidak dipergunakan lagi tidak mungkin dikembalikan karena masa waktunya itu pendek sehingga menjadi limbah di rumah sakit. Ya, jadi oleh itu ini adalah salah satu contoh sebuah rumah sakit yang memberikan pelayanan transfusi darah bahwa jumlah darah yang diminta itu contoh ya 8152 ya tetapi yang tidak dipakai atau jumlah darah yang dipatalkan cukup banyak pada bulan-bulan tertentu 919 misalnya alangkah apa sayang ya. Baik, slide berikutnya. Ini kita coba untuk melihat bagaimana sebetulnya pelayanan unit transfusi darah rumah sakit. Khususnya kita akan mencontoh me salah satunya adalah di rumah sakit umum pusat dr. Karyadi. Ini adalah suatu perjuangan yang tidak mudah ya karena kita menunggu peraturan Menteri Kesehatan nomor 83 tahun 2014 ini tentang transfusi darah, bank darah rumah sakit, dan jejaring transfusi darah ini luar biasa, prosesnya cukup panjang, dan kita baru didirikan pada bulan, baru pada bulan April 2020, pas pandemi. Ya, jadi bagaimana sebetulnya pelayanan unit transfusi darah di rumah sakit? Tadi kami sudah sebutkan bagaimana seorang donor itu datang dengan melakukan alur pasiennya. Kemudian bagaimana proses rekrutmen donor, bagaimana pengelolaan darah di rumah sakit, bagaimana distribusi darah, mulai dari permintaan, kemudian pengambilan donor, dan lain-lain, sampai darah itu distribusikan dari unit transfusi darah di rumah sakit sampai kepada pengguna, resipien. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sebetulnya proses pengendalian mutu dari darah itu sendiri itu sangat penting. Bagaimana pengendalian mutu dan ini harus dilakukan terakreditasi. Bapak Ibu sekalian mungkin dalam waktu dekat akan ada akreditasi untuk unit transfusi darah di rumah sakit ya. Karena kebetulan kami sudah pernah berbincang-bincang dengan direktur akreditasi Kementerian Kesehatan bahwa unit transfusi darah itu harus dilakukan akreditasi bagaimana akreditasi di rumah sakit tentunya dengan standar-standar yang berbeda. Tujuannya untuk apa? Untuk pengendalian mutu dan keselamatan pasien. Ya, yeah. slide berikutnya. Ini adalah beberapa jenis pelayanan di unit transfusi darah rumah sakit Dr. Karyati, Bapak-Ibu sekalian. Pertama adalah bagaimana prosesnya. Jenis pelayanan adalah rekrutmen donor mulai dari seleksi donor, bagaimana mendapatkan donor, bagaimana ya dari awal, kemudian kita lakukan pemeriksaan sebagaimana yang sudah kami lakukan disampaikan di depan tadi, bahwa donor darah yang berasal dari donor harus dilakukan penentuan golongan darah, infeksi penyakit yang bisa ditularkan lewat transfusi darah, kemudian pengolahan darah menjadi komponen-komponen darah tadi, kemudian bagaimana quality control, ya dan komponen darah itu sendiri. Sementara itu tidak kalah pentingnya adalah pengolahan logistik. Termasuk di dalamnya adalah nanti akan kita lihat bagaimana pengelolaan limbah darah. Ya, pengelolaan limbah darah ketika darah itu sudah contoh tadi yang tidak terpakai. Oleh karenanya itu di dalam bank darah rumah sakit ada proses yang tidak kalah pentingnya, yaitu proses pretransfusi, kemudian ambil darah, pembatalan darah, pengolahan limbah darah, dan yang tidak kalah pentingnya tadi, ya dengan pencatatan dan pelaporan reaksi transfusi. Ini sangat penting. Eh, apa yang harus kita kerjakan terhadap hal yang seperti itu, ke depan kita akan sedikit membicarakan. Ya, bagaimana rumah sakit itu pusat dokter karyati memfasilitasi ya rekrutmen donor eksternal rumah sakit. Artinya apa? Bahwa kita menerima donor darah dari luar, ya. Jadi pendonor yang mau mendonorkan darahnya di rumah sakit silahkan. Tetapi mohon maaf nih, untuk sementara belum bisa kami lakukan masa pandemi ini. Karena peresmiannya pun ketika diresmikan pandemi datang. Baik, kemudian yang tidak kalah pentingnya Ibu Bapak sekalian, saudara-saudaraku bahwa pelayanan unit transfusi darah di Rumah Sakit Umum Umur mempusat Dr. Karyati ini sudah terintegrasi ya. Sudah terintegrasi. Jadi tidak lagi kita menggunakan format-format tertulis tetapi sudah menggunakan elektro apa? Eh, ERM. Baik, slide berikutnya. Bagaimana pemantauan mutu ini yang sangat penting sekali lagi bahwa untuk menjamin mutu ya unit transfusi darah rumah sakit itu dari internal tentu ada quality control terhadap komponen darahnya itu sendiri. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah alat dan reagen-reagen itu harus dilakukan pemantauan terhadap mutu. Masing-masing mempunyai standar mutu standar apa yang ditentukan, elemen-elemennya sudah ditentukan di masing-masing unit bank darah di rumah sakit. Kemudian pemantauan mutu secara eksternal. Ya, tentunya yang mempunyai hak untuk melakukan ini adalah PMI pusat. Ya, untuk makan mutu. Tetapi Kementerian Kesehatan dalam hal ini adalah akreditasi atau komite ak akreditasi rumah sakit akan melakukan akreditasi unit transfusi darah yang ada di rumah sakit. Jadi jelas bahwa bank darah rumah sakit atau unit transfusi darah rumah sakit di Karyati kualitas atau mutunya akan selalu dikontrol ya baik secara internal maupun secara eksternal. Slide berikutnya. Nah, kita masuk di dalam transfusi darah yang aman dan rasional. Apa sih sebetulnya tujuan dari transfusi itu? Kalau tadi kita sudah tahu fungsi dari darah, sekarang tujuannya apa untuk transfusi yang aman dan rasional? Transfusi darah bertujuan untuk memperbaiki sistem sirkulasi. Oksigen, karbon dioksida, ya untuk memperbaiki. Kemudian memperbaiki proses transport dan melepaskan oksigen. Bapak sekalian dan sejawat sekalian, bahwa fungsi darah salah satunya adalah membawa oksigen ke jaringan, kemudian melepas oksigen ke jaringan, membawa karbon dioksida. Ya. Yang ketiga adalah salah satunya adalah memperbaiki terjadinya perdarahan akibat dari kurangnya trombosit. Ya. Transfusi darah diberikan trombosit kalau perdarahannya itu betul disebabkan oleh karena trombosit. Berikutnya lagi adalah untuk mengeliminasi zat-zat yang berbahaya. Salah satunya adalah hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir. Hiperbilirubinemia ini adalah zat hiperbilirubin yang sangat tinggi kadarnya dan sangat berbahaya oleh karenanya itu dilakukanlah transfusi tukar. Di samping itu, transfusi darah juga bertujuan sebagai terapi penunjang. Slide berikutnya. Ya ini yang penting bahwa ketika kita menjalankan transfusi maka bekerjalah sesuai dengan regulasi atau pedoman-pedoman transfusi darah. Siapa itu yang bertanggung jawab membuat? Ya, ada guideline dari WHO, ada guideline dari Kementerian Kesehatan. Kemudian diadop, dibuatlah pedoman yang berlaku di rumah sakit. Buatlah regulasinya. Ya, sederhana tapi implementatif. Ya, bisa diterapkan di rumah sakit. Bapak sekalian, yang perlu kita pahamkan di sini bersama adalah bahwa transfusi darah adalah pelayanan berisiko tinggi. Artinya apa? Artinya bahwa pasien yang akan mendapatkan transfusi darah harus mendapatkan informasi yang jelas. Inform consent. Ya, inform consent. Disetujui atau ditolak. Silakan pasien untuk memilih. Setelah mendapatkan informasi oleh ahlinya. Kemudian pasien yang menerima transfusi darah, ini adalah pasien-pasien yang punya resiko. Sehingga inform concern itu sangat penting. Baik inform concern diberikan kepada pasien dan atau keluarganya. Yang tidak kalah pentingnya adalah monitor dan pendokumentasinya. Semua kejadian reaksi transfusi darah. Dan ini harus dilaporkan. Alurnya kita buat proses terjadinya nanti akan kita singgung ketika terjadi reaksi transfusi. Oleh karenanya itu ya prinsip transfusi darah tadi bahwa petugas yang memberikan yang berkewajiban memberikan transfusi darah apakah itu perawat apakah itu dokter umum dokter spesialis sekaligus harus mendapat pelatihan ya bersertifikasi untuk memberikan pelayanan transfusi. Ini menjadi wajib hukumnya. Baik secara internal ya maupun secara eksternal. Slide berikutnya. Ini adalah prinsip transfusi ya. Harus ada lima benar ya, benar pasiennya, benar produknya, waktunya benar, dosisnya benar. Banyak sekali yang harus kita termasuk cara pemberiannya yang benar ya. Slide berikutnya transfusi darah karena saya dokter anak saya akan sedikit memberikan bahwa anak harus dilihat secara khusus kenapa anak itu adalah kelompok yang rentan terhadap infeksi infeksi apapun dia sangat rentan apalagi neonatus neonatus itu sering menerima transfusi darah yang frekuensinya cukup tinggi kenapa tubuhnya kecil cara yang dibutuhkannya juga harus mendapatkan harus melakukan perhitungan dengan baik oleh karena itu salah satunya adalah neonatus itu kelompok yang mempunyai risiko tinggi. Yang berikutnya lagi berikanlah transfusi secara rasional dan aman, ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan harapan hidup. Sehingga transfusi yang kita berikan itu mempunyai tujuan yang jelas, ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana sebetulnya tujuan transfusi? Setiap reaksi transfusi yang timbul pada anak-anak itu akan menimbulkan dampak di kehidupan berikutnya. Slide berikutnya. <tuh> ya. Bagaimana aplikasinya? Aplikasinya di dalam klinik bahwa pemberian transfusi darah yang aman dan rasional akan menyelamatkan jiwa penderita. Sesuai dengan judul atau topik yang kita bicarakan pada sore hari ini. Sebaliknya Pemberian transfusi darah yang tidak tepat kemungkinan akan mendapatkan risiko bahwa bahkan akan mengancam jiwa penderita. Jadi sekali lagi berikanlah transfusi secara aman, rasional sesuai dengan indikasi tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa penderita. Ya, jangan memberikan transfusi dengan tidak tepat ya, tidak sesuai dengan regulasinya, tidak sesuai dengan prinsip-prinsipnya akan mengancam jiwa penderita. Bapak Ibu sekalian, jawat-jawat saya yang bekerja di rumah sakit dan di manapun berada. Ini adalah sangat penting, ya. Keputusan memberikan transfusi darah pada kasus anemia di mana kadar hemoglobin itu turun tidak hanya berdasar atas kadar hemoglobin semata. Artinya apa? Artinya bahwa kadar hemoglobin ya tidak menjadikan indikasi untuk selalu memberikan darah sebagai seorang staf medik tenaga kesehatan yang bergerak di bidang transfusi darah penilaian kondisi klinik pasien secara cermat secara teliti itu jauh lebih penting ya, kadar hemoglobin membantu. Tapi bukan satu-satunya indikasi untuk memberikan transfusi. Penilaian secara umum kondisi klinik pasien menjadi penting. Slide berikutnya. Bagaimana prosedur transfusi darah? Ya, kita bisa baca, ya. Ditentukan indikasi pasti, kemudian dipilih komponen darah yang sesuai, kemudian dihitung jumlah volumenya yang kita butuhkan dengan berat badan tertentu, target pemberian nabinya, berapa atau pemberian trombositnya berapa, target-target itu kita sudah hitung jumlahnya, sehingga volumenya itu ketemu, dan itulah yang kita berikan. Yang berikutnya lagi adalah inform concern. Jangan lupa inform concern, karena tindakan transfusi darah adalah tindakan berisiko, sehingga edukasi kepada pasien dan keluarganya ini menjadi penting. Berikutnya lagi adalah pemeriksaan darah yang akan didonorkan, kemudian mengisi formulir di PMI bila ada ketika itu sudah melalui sistem rumah sakit, informasi rumah sakit yang sudah bagus, kita pakai ERM. Kemudian yang kedua, uji serasi, dan lain-lain. Kemudian prosedur pemberian transfusi darah di ruang pelayanan, itu menjadi penting. Termasuk di dalamnya adalah persiapan-persiapan yang harus dilakukan, dan siapa yang akan melakukan itu. Tadi sebutkan bahwa staf tenaga kesehatan yang memberikan transfusi darah harus sudah mendapatkan pelatihan. Artinya apa? Bahwa persiapan itu dilakukan oleh beliau-beliau atau sahabat-sahabat yang sudah mempunyai pelatihan. Kemudian dilakukan pemantauan. <tuh> ya Pemantauan terjadinya reaksi transfusi darah. Ini sangat penting. Kenapa di bold merah? Ya Karena hal-hal seperti inilah yang dilakukan. Bahwa 15 menit pertama, itu menjadi penting untuk terjadinya reaksi transfusi darah. Apa yang harus kita lakukan? Tanda vital, ada nadi, ada tekanan darah, ada suhu, ada eh ada klinisian lain-lain. Apakah ada overload? Apakah ada reaksi alergi dan lain ya? Salah satu contoh misalnya oh ada overload tidak sekedar pemberian furosemid saja. Oh tidak. Tetapi ada langkah-langkah berikutnya. Kemudian dilakukan evaluasi. Bagaimana kemungkinan pasien ini akan terjadi reaksi transfusi ulang. Slide berikutnya. Oleh karena itu, ketika kita melakukan transfusi darah, lakukanlah secara septic dan antiseptik. Gunakan sarung tangan dengan betul. Slide berikutnya. Ya, dan ini sebelum transfusi darah, kita melakukan melihat kembali. Kita lihat setnya lagi apa yang terjadi ya kemudian kita semuanya kita perhatikan betul Darah, kita lihat, bekuannya apa, tidak? Filternya bagaimana? Penuh apa, tidak? Buntu atau tidak? Dan yang tidak kalah pentingnya, ya, untuk darah, transfusi darah, jangan sekali-sekali memijit-mijit selang yang buntu. Ya, kalau filternya buntu, jangan dipijit-pijit. Apa yang terjadi? Eritrosit akan lisis. Ya, itu slide berikutnya. Apa yang terjadi ketika reaksi transfusi? Ketika kita memberikan transfusi darah, 15 menit yang pertama adalah sangat penting. Itu harus dilakukan monitor, ada form-formnya sendiri. Mungkin di masing-masing rumah sakit sudah ada formnya sendiri untuk melakukan monitor reaksi transfusi darah. Lakukanlah monitoring dan dokumentasi reaksi transfusi darah yang sudah dengan formulir yang sudah disiapkan ketika terjadi reaksi transfusi darah, apakah itu akut, apakah itu delay, apakah itu hemolitik, apakah non hemolitik, ketika ada keluhan setelah ditransfusi terjadi keluhan stop transfusi, ya stop transfusi, kemudian ambil semua set transfusion, kemudian diganti yang baru dengan memberikan NaCl 0,9%. Kemudian lakukanlah prosedur klinis sesuai dengan indikasi yang ditemukan. Tadi contohnya bagaimana? Kalau ada gatal-gatal, misalnya yang paring-ringan, berikanlah obat anti alergi. Ya, kalau dia overload, berikanlah diuretik. Kemudian dilakukan prosedur-prosedur klinis. Oh, kita butuh foto dan lain foto paru dan lain-lain. Lakukanlah itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah laporkan kepada tim di rumah sakit. Ada tim yang sudah ditunjuk, yaitu di bank darah itu menjadi ketua tim biasanya ya. Kemudian bawalah semua set, kemudian sisa darahnya itu kepada tim kepang darah untuk dilakukan analisa berikut. Slide berikutnya. Inilah kejadian reaksi transfusi di salah satu rumah sakit ya. Bukan tidak ada. Kejadiannya cukup tinggi. Dan selalu dilakukan analisis cost analysis. Mengapa itu bisa terjadi? Di mana letaknya? Ya. Kemudian kita lihat insiden reaksi transfusi. Ya, pada bulan September kejadiannya cukup tinggi, 0,2. Ya. Tadinya tidak ada. Ini adalah bentuk-bentuk dari bagaimana kita melakukan pelaporan kejadian transfusi, kemudian dianalisis reaksi transfusi itu bagaimana insidennya. Ini salah satu contoh. Slide berikutnya. Ah, bagaimana dengan masa pandemi ini? Ya. Pada masa ini, Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan surat edarannya nomor HK 0202 tahun 2020 mengeluarkan surat edaran bahwa upaya pemenuhan kebutuhan darah yang aman untuk mencukupi masa pandemi. Inilah surat edaran bagaimana Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, memberikan ya, surat edaran supaya dilakukan oleh semua rumah sakit untuk mencukupi kebutuhan darah di masa pandemi. Di satu sisi, ada beberapa hal yang kita sampaikan, salah satunya adalah dari Palang Merah Indonesia, juga mengeluarkan surat untuk melakukan donor darah untuk mencukupi kebutuhan darah. Salah satu contoh, ada surat telegram ke nomor sekian-sekian, ya, untuk merespon kekurangan stok darah di PMI dalam rangka memenuhi kebutuhan darah. Ini salah satu contoh bagaimana uh, stakeholder, ya, melakukan kebutuhan darah selama pandemi ini. Cara-cara sekalian, jadi tadi di awal saya sebutkan bahwa ada data-data pasien, ada form data pasien, dan form data epidemiologis yang asalnya dari. Kementerian Kesehatan pada masa pandemi ini diisi dengan lengkap dengan penuh kejujuran, sehingga yang penting adalah donor untuk dilakukan macam-macam. Baik, slide berikutnya. Baik, ini adalah bagian dari tata normal baru. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah berkolaborasi bersama-sama, bagaimana kita menyiapkan darah yang aman, kemudian menyimpan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Bila topik balitaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Bambang atas penyampaian materinya komplit komplit dari proses donor darah sampai dengan ditransfusikan. Nah. langsung kepada Uh, berikutnya, selanjutnya adalah diskusi. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari partisipan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, dok. Yang saya catat uh, izin dari zoom dulu ya dokter. Yang pertama adalah apa yang menyebabkan saat pengambilan darah donor darah? tiba-tiba mengalir lambat. Hmm. Kemudian pertanyaan kedua, supaya tidak mubazir atau terjadi pengembalian order hmm. yang tidak terpakai atau darah batal, maka yang paling berkepentingan melakukan permintaan darah sebenarnya apakah dokter ahli bedah atau anestesi. Nah ini mungkin lebih ke klinis ya dok. Sementara ya. Hmm. saya... Jadi yang pertama ketika pengambilan darah kita sebagai donor kenapa kok jadi lambat ya gitu. kalau kita mendengar seolah-olah kita menjadi takut tidak ya. jadi ketika kita sudah dilakukan pemeriksaan fisik ya tanda-tanda vital kita sudah dianggap normal layak untuk donor kemudian dilakukan pemeriksaan pengambilan darah ketika menjadi lambat mungkin posisinya saja ya ketika darah dimasuk apa jarum dimasukkan mungkin posisi kita yang bergerak itu menjadi alirannya menjadi lambat ya. Ya, karena posisi kemudian yang kedua karena letak ya letak antara letak eh, tangan kita ya kemudian dengan bag atau kantong yang ada di sana mungkin ya kurang turun atau apa jadi tidak ada masalah itu. Kemudian yang kedua bagaimana supaya tidak terjadi pembatalan darah di rumah sakit? Siapa yang berkompeten untuk melakukan ini? Apakah dokter bedah, betul? Ya. Apakah dokter anestesi? Ya. Sahabat sekalian. Jadi aturlah makanya disinilah pentingnya pedoman transfusi darah di rumah sakit. Ya, berdasarkan atas WHO, berdasarkan atas uh, Permenkes <tentang>, tentang transfusi darah yang aman di rumah sakit buatlah satu panduan yang berlaku di rumah sakit Anda ya. Saya tidak bisa mengatakan oh ya harus dokter ini harus dokter itu tidak. Bukankah ketika mau operasi, akan operasi itu dilakukan konsultasi ya. Prakonsul dokter anestesi, dokter bedah mau operasi kemudian dilakukan prakonsul dokter anestesi datang untuk melakukan asesmen apakah ada apa namanya kondisi-kondisi yang menyebabkan dia harus apa ditransfusi ditransfusi atau tidak kemudian dokter bedah juga akan memperkirakan apakah di dalam proses pembedahan nanti akan terjadi risiko perdarahan atau tidak kalau terjadi risiko perdarahan diperkirakan berapa itu yang namanya safety surgery. Ya, di dalam safety surgery salah satunya time out mengatakan harus ada perhitungan, ya. Ada risiko berdarah tidak? Dijawab tidak. Oh, ada. Berapa cc? Ya. Dijawab 10 cc. Oke. Okay. Apakah 10 cc menjadi masalah? Kembali kepada dokter klinisinya lagi, ya. Jadi silakan buatlah pedoman yang berlaku di tempat Anda sehingga itu betul-betul menjadi panduan menjadi pedoman yang harus anda kerjakan ya jadi ada dasarnya dasarnya bagaimana dok kita bikin adanya dari WHO ya guidance guide of transfusion ya itu ada kemudian dari Kementerian Kesehatan gabunglah itu kemudian jadikanlah itu pedoman pedoman pelayanan transfusi darah di rumah sakit nanti di situ akan disepakati oleh semua mulai dari staf medik dari dokter bedah dokter obstetri dokter anestesi dokter anak dokter penyakit dalam semua yang terlibat di dalamnya duduk kemudian sepakat kalau ada ini siapa yang menentukan ada ini siapa yang menentukan ya jadi nanti masuk di dalam uh, panduan panduan ya jadi aman kalau ada panduan ya yes. saya kira itu ya jadi sudah menjawab pertanyaan yang pertama dan kedua ya jadi untuk para pendonor darah tidak perlu lagi takut kenapa tiba-tiba melambat karena memang posisi ya posisi atau letak pembuluh darah kita yang paling menentukan kelancaran. Kemudian untuk uh, permintaan transfusi darah memang hmm. itu ya Dok ya yang penting adalah penentuan indikasi yeah. serta bagaimana kita memperhitungkan transfusi darah yang aman dan rasional ya. sehingga sesuai dengan volume yang dibutuhkan gitu, ya. Ya, Dok. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, Dok. Dari seorang pendonor menanyakan apakah bagi para pendonor yang memiliki kecenderungan tensi tinggi rata-rata 130 per 90 masih bisa melakukan donor darah? karena sudah mencoba untuk donor darah beberapa kali selalu ditolak. Sepertinya hmm. tadi sudah diungkap, sudah diulas oleh dokter Bambang ya. Syarat-syarat dan kriteria apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi donor darah. Begitu ya dok? Yeah. Jadi syarat-syaratnya harus terpenuhi ya. Tidak hanya sekedar tekanan darah saja, masih banyak yang lain. Ada tekanan darah, ada suhu, ada nadi, ada... Kenapa kok ditolak terus? Tekanan darahnya sekian ada potensi untuk peningkatan tekan. Ada risiko kalau kita memaksakan untuk menjadi donor ketika di dipaksakan untuk terpasti ada risiko sehingga ada batasan-batasan atau ada kriteria-kriteria tertentu sebagai seorang pendonor. Di samping itu tadi saya sebutkan usianya berapa ada pertimbangan medis tentang masalah usia ya di atas 60 tahun tadi. Ya Nah, sudah jelas nih, ya. untuk menurut jangan takut lagi, jangan patah semangat, mungkin tensinya rendah atau malah tinggi, itu karena beberapa faktor, kecapean mungkin, atau kurang istirahat, gitu ya dok? Iya, jadi istirahat dulu yang cukup, makan yang enak. <laughs> makan yang enak ya dok? <laughs> Baik, untuk melanjut pertanyaan berikutnya, ini dari YouTube. Ternyata ada partisipan juga yang lewat YouTube, dok. Pertanyaan pertama, izin bertanya, apakah golongan darah O masih layak didonorkan ke semua jenis golongan darah? Kemudian yang kedua, dok, golongan darah anak, apakah bisa berbeda dengan darah golongan darah orang tuanya? Apa yang dapat mempengaruhi, dokter? Kemudian yang ketiga, Bagaimana Uh, untuk wanita yang mengonsumsi pil KB, apakah boleh berdonor darah? Hmm. dokter? Ya yeah, baik. Pertanyaannya bagus-bagus ya. <laughs> uh, pertanyaannya, <laughs> yeah, uh, tapi jawabannya yang susah nih. Baik. Uh, terima kasih responnya luar biasa. Yang pertama adalah apakah golongan uh, darah anak sama orang dewasa uh, apa orang tuanya ya? Yeah. Hmm, orang tuanya. Jadi saya sebut tadi di awal bahwa ada golongan darah O, A, B, dan AB. Ya. Jadi golongan darah anak itu ditentukan dari kedua orang tuanya. Ya. Golongan darah ibunya O, bapaknya O, anaknya -anak pasti O lah. Ya. Karena antigen yang dibawa tidak ada. Golongan darah B, bapaknya, golongan darah ibunya O. Ya. O kan tidak ada antigennya. Oke. Okay. B tadi antigennya A. Jadi Golongan darah yang dimungkinkan apa ya? Kalau nggak lahir O ya lahir ya, ya. <laughs> ya, seperti itu aja, gampang aja, nggak usah susah-susah, nggak usah stres, apalagi pandemi kok stres ya. Berikutnya lagi apa tadi? Ada kemungkinan nggak dok kira-kira? E, mungkin usianya baru baru saja lahir kok diperiksa ternyata kalau darahnya lahir. beda ya dengan O dengan bapak atau ibunya sehingga sudah menjadi Aduh, gimana nih? Gitu, iya, <tion> <laughs> <tion> iya. Jadi begini, golongan darah itu adalah sebuah tadi genetik diturunkan dari kedua orang tuanya. Jadi, kalau kita telusur, misalnya, kita akan melihat golongan darah B dengan golongan darah O yang satu tidak ada antikinnya sama sekali, yang satu dua-duanya ada antikin, dan nanti anaknya bisa keluar A, bisa keluar B, bisa keluar AB, bisa keluar OB. Jadi, jangan kaget kalau alat seperti itu bisa terjadi di satu sisi. Ya. Golongan darah eh <tuh> uh, O oh, itu kan tidak ada. Ya jadi kita lihat kedua orang tuanya dulu ya nanti akan kita telusur itu ya dari golongan darah ini jadi apa. Jadi kalau di luar itu ya akan kita lihat mungkin mudah-mudahan meriksanya aja yang salah gitu, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya cukup bagus ya. Ini apakah golongan darah O masih bisa dipakai untuk donor semuanya? Dulu ada istilah yang disebut dengan universal donor, iya. ya universal donor waktu saya sekolah pun juga masih ada dan sekarang pun istilah itu juga masih ada. <tuh> Apakah golongan darah O oh, bisa dipakai untuk semuanya? Ya. Saat ini yang dipilih adalah berikanlah transfusi darah sesuai dengan donor, dengan golongan darah yang diminta. Itu jauh lebih aman. Makanya kita judulnya kan pemberian darah yang aman. Ya, kalau kalau memang tidak ada sama sekali ya sama sekali tidak ada golongan darah O masih bisa diberikan tapi dengan risiko golongan darah O tadi kan kita tidak tahu ya tanpa bikin jadi universal donor itu dulu ada banyak dianut ketika kita masih belajar ini tapi sekarang untuk safety blood transfusion itu berikanlah donor apa darah transfusi darah sesuai dengan darah yang diminta tetap ada resikonya ya dok tetap, kalau tetap ada resikonya ya. mungkin yang ketiga dok untuk wanita mengkonsumsi pil KB oh, apakah ya. boleh berdonor syarat-syarat menjadi uh, kriteria atau syarat pendonor tadi itu tidak ada orang minum pil KB ya boleh yang tidak boleh itu yang konsumsi alkohol atau apa. ya karena apa pola hidup yang ada risiko gitu ya hormon tidak mempengaruhi ya dok Hormonal, kalau PLKP, eh apa ya? Tapi tidak ada di dalam, di dalam syarat-syarat itu tidak boleh minum PLKB ya kalau jadi donor itu tidak ada. Hanya menstruasi ya, dokter? Ya, apa ketika lagi menstruasi lagi? anda tidak boleh karena dari risiko darah akan berkurang. Sementara anda akan ditarik, eh, diambil untuk pengambilannya cukup banyak, ya sekitar 200-350, 250-350. Baik, dok. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ternyata nggak cuma Youtube, dok. Instagram juga, dok. Wah, wow, thank you. Pertanyaan dari Instagram nih dok. Darah rendah boleh nggak berdonor dok? Nah, tadi sama, hampir sama ya pertanyaannya dengan yang dari uh, Zoom ya. Zoom tadi tensinya tinggi. Kalau ini darah rendah-darah rendah maksudnya gimana nih? Tensinya yang rendah atau harga yang rendah ini ya? Oh iya. Yeah. Iya ya, pada kesempatan ini Saudara-saudara sekalian saya akan mencoba eh uh, ya membenarkan, bukan membiasakan. Yang benar. Eh, uh, yang bukan masalah. membenarkan Dan yang, yang biasa, biasa tapi membenarkan yang. Jadi begini. Banyak sebagian dari saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa darah rendah. Ya. Tapi setelah ditanya lebih jauh dilakukan uh, anamnesis ternyata yang dimaksud darah rendah itu hemoglobinnya yang rendah. Hemoglobinnya rendah itu disebut anemia. Ya, anemia itu kadar hemoglobin, hematokrit dan sel darah merahnya rendah. Ya itu anemia. Sementara yang menganggap saya darahnya rendah dok, apanya yang rendah? Darahnya, darah yang mana? Malah bingung. Ya, jadi yang benar adalah ketika menyebut, oh tekanan darah saya rendah betul. Tekanan darah itu ada sistolik, ya ada diastolik. Hmm. yaitu itu yang rendah yang mana? Ya dua duanya, Dok. Oke, okay. kalau itu apakah dia memenuhi uh, memenuhi kriteria untuk teran, uh, untuk menjadi donor ya, yeah. sesuai dengan kriterianya. Kalau dia tidak terpenuhi tekanan darahnya ya, pasti ditolak. ya. Yeah. Yang kedua, tekanan uh, darah saya rendah ternyata kadar hemoglobin, hemoglobinnya rendah, ya, yeah. hemoglobin. Hemoglobin itu yang membuat darah kita itu berwarna merah itu yang mengangkut oksigen sehingga ya kita harus luruskan bahwa yang disebut dengan darah rendah kalau yang dimaksud adalah hemoglobinnya yang rendah itu adalah anemia sementara tekanan darah rendah itu terdiri sistolik atau diastolik dua duanya kalau tidak memenuhi secara dan kriteria hmm. donor darah tetap tidak bisa ya, Dok ya, tetap ya. tidak bisa karena itu akan mengganggu keselamatan kita sendiri gitu ya. Kita sayangi diri kita lah. Jadi di sini pada pada prosedur transfusi tetap memperhatikan pendonor dan pasien ya, Dok. Ya, betul. Kemudian, ini ada pertanyaan dari Zoom. Apakah semua darah yang didonorkan dianalisis dengan prosedur yang sama atau ada tingkatan-tingkatan tertentu? Misalnya, dari informasi form donor sehat-sehat saja tanpa ada riwayat, maka tidak akan dianalisis lebih detail. Namun, jika ada informasi riwayat tertentu yang dalam tanda kutip, baru akan dianalisis lebih lanjut. Dan mengantisipasi ini ketidakjujuran dalam pengisian forma. Ya benar sekali. Jadi wah terima kasih ya yang bertanya ini dapat bintang. Ada hadiahnya enggak nih, Mas? Oh, oh, ada hadiahnya enggak? Kalau Anda bisa menemukan darah aman, menyelamatkan jiwa pada slide nomor berapa itu dapat hadiah dari Rumah Sakit Karena hanya Alhamdulillah. Nomor. Karena hanya dua slide aja yang oh ini ada darah aman dan menyelamatkan jiwa. Sesuai dengan judulnya itu ada. Baik, saya jawab dulu ya. Jadi <laughs> per perlulah, perlukah kajian khusus pada Jadi begini, i, sebelum hitam anda hitam. menjadi memberikan diambil darahnya ya sebelum memberikan darah kemudian diambil darahnya, anda akan dilakukan screening dulu tadi salah satunya ada umur ada tekanan darah ada nadi ada panas ada yang siang panas saja tidak boleh ya kemudian setelah anda diambil darahnya, tidak ada riwayat tadi. Darah ini akan dilakukan analisis. Salah satunya adalah diperiksa apakah satu di screening terhadap infeksi. Infeksi apa? Infeksi bakteri, infeksi virus yang bisa menular lewat transfusi darah, ya. Di screen dulu. Eh ternyata semuanya negatif. Termasuk sitomegalovirus ya, misalnya. Anda semua negatif, itu oke, okay, darahnya akan dipakai terus. Ya, tapi ketika darah X tadi setelah diambil kemudian dilakukan screening dilakukan pem pemeriksaan terhadap e, bakteri, ya ada malaria, ada hepatitis B, hepatitis C, ada sipilis, ada sitomegalovirus, semuanya diperiksa. E, ternyata ada terbukti bahwa oh ini hepatitis B-nya positif pasti akan disetop di situ. Kenapa? Karena hepatitis B atau sifilis atau penyakit yang ditularkan lewat transfusi itu pasti tidak akan di, disimpan atau tidak akan diproses selanjutnya. Karena itu menular. Ya. pasti. Dan itu tidak dipisahkan. Gitu ya. Jadi semuanya akan diproses, dilakukan pemeriksaan. Kalau sudah selesai diproses, diperiksa. Kalau mau dilakukan, nanti dilakukan uji silang serasi. Baru. Ya. Saya kira itu Terima kasih banyak dok penjelasannya. Memang benar dok. Eh, kita memang tidak bisa mengendalikan apakah pendonor itu akan mengisi e form dengan jujur atau tidak ya dok. Karena nggak ada tembakan tuh, jujur atau tidak gitu dok. Nah, ya. Jadi kuncinya orang sukses nomor satu ternyata jujur. bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi adalah kejujuran. Anda boleh buka dimanapun mengatakan bahwa orang sukses ada sekian poin sukses, tapi nomor satu adalah kejujuran. Jujur terhadap siapa? Jujur terhadap Jadi diri sendiri. Jujur nanti yang menilai kira-kira gitu. iya. begitu, iya benar. Jadi, setelah uh, pendonor melakukan inform konsen, memang kita akan melakukan tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan oleh dokter Bambang tadi. Jadi, memang kita punya prosedur screening, sehingga tidak akan memakai atau menggunakan atau memberikan transfusi pada darah-darah yang hmm. reaktif gitu nih ya. dok ini kok banyak sekali dok ternyata dok masih ada lagi dok kita buka beberapa pertanyaan lagi dok ini mungkin ada lima lagi dok saya bacakan dulu ya dok ini ada 7.777 pertanyaan luar biasa <laughs> ya. yang pertama Nah ini uh, berkaitan dengan pandemi, nih, dok. Bagaimana penanggulangan darah donor terhadap pandemi COVID? Apakah perlu dilakukan screening COVID yes. sebelum ditransfusikan? Okay. Yeah. Kemudian yang kedua, bagaimana standar pemberian transfusi pada neonatus dan bayi, atau bayi? Mungkin dua dulu ya, dok? Iya. Yeah. <coughs> Baik. Jadi di masa pandemi ini, tadi di depan sudah saya sebutkan bahwa satu ya jumlah donor eh, jumlah stok darah di beberapa palang apa PMI, PMI dan berkurang UDG, ya. Di, ya kenapa sebab karena baik pendonor akan merasa apa kurang, tidak aman tidak, tidak aman untuk datang ya hmm. tapi dengan imbauan dengan berbagai macam kegiatan apakah itu tadi disebutkan, ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan ada surat surat dari Kapolri atau dari manapun stakeholder yang lain yang ber, yang peduli terhadap keberadaan darah di Indonesia ini dilakukanlah donor darah dan alhamdulillah ya khususnya di Kota Semarang ini kok cukup bagus ya karena saya adalah user pengguna okay. tidak ada hambatan yang berarti artinya apa bahwa Kementerian Kesehatan dalam hal ini Palang Merah Indonesia juga sudah melakukan hal yang sama yaitu di mengisi data identitas pribadi tadi ada data-data yang harus diisi yaitu data epidemiologi. Contohnya apa tujuannya adalah supaya bisa, oh si A itu area misalnya tinggal di area yang ini. Artinya apa? Oh ini ada kecurigaan. Nah itu baru dilakukan tes. Kalau yang tidak ada sama sekali ya enggak apa-apa saya kira ya. Mungkin di Palang Merah Indonesia ini saya belum dapat informasi. Apakah setiap pendonor mesti diperiksa uh, rapid test untuk covid. Memang sesuai dengan surat edaran yang tadi dokter ya. uh, untuk covid tidak menjadi hmm, aturan ya. wajib itu, tapi jadi, silakan pentingnya, tergantung Itulah kerjakan. pentingnya uh, karena area uh, kluster covid yang tahu itu ya daerah, ya jadi tidak ada itu. Saya juga belum membaca, tapi ketika secara data klinis ya misalnya data-data untuk syarat donor tadi ternyata eh dia panasnya lebih dari 3.8. Kemudian dia berada di area kloster Covid Covid ya. Merah lagi misalnya ya, mungkin perlu dilakukan pemeriksaan ya untuk rapid test mungkin saya saya detail tidak memahami tentang hal itu belum tapi kalau melihat seperti ini tidak mungkin karena rapid test itu juga kos ya biaya saya kira itu. Saya mohon maaf kalau tidak detail ya. Karena bagaimanapun juga kalau ada data epidemiologis kemudian ada data, -data klinis itu baru dilakukan pemeriksaan apakah repeat apakah swab PCR. Insya Allah yang mendonorkan darah di UTDRS Karyadi sudah dilakukan screening COVID ya baik secara online maupun onsite. Ya, pertanyaan berikutnya dok ini ada pertanyaan juga. Oh, yang tadi yang kedua belum dijawab dok. Bagaimana standar pemberian transfusi pada neonatus atau bayi? Oh gitu. Baik, jadi kalau kita akan berbicara bagaimana standar pemberian darah, apakah darah ya pada bayi neonatus maupun anak. Mungkin nanti kita bertemu lagi di Zoom berikutnya adalah indikasi pemberian transfusi darah atau transfusi darah yang yang secara detail secara klinis ini kan kita baru bicara tentang darah dan transfusi secara umum ya dan itu pun waktunya sudah sedemikian rupa luar biasa pertanyaannya buahnya sekali dan bagus-bagus semua layak dapat bintang cuma nanti kalau kita mau bagaimana standarnya terapi kepek red cell anemia pada neonatus atau pada pada bayi bagaimana terapi pada anak anemia bagaimana terapi transfusi darah pada perdarahan Bagaimana? Banyak sekali itu sudah masuk dalam form ya kita khusus. bicara khusus ya. Jadi kita baru umum aja. Baik dok. Kalau pengen nanti kita adakan lagi janji ya. Iya. <tuk> <tuk> Alhamdulillah berarti masih. Ya. Bersambung ya dok. Ya. Sesi ini ya dok. Semoga pandemi berakhir dok. Jadi nggak nggak lewat medsos aja dok ya. Lewat medsos saja ngirit. Oh ya dok. <tuk> Baik dok ini dalam kriteria donor juga karena ini berhubungan dengan donor darah yang aman. Jadi ada pertanyaan nih, apakah orang yang sudah pernah terpapar bisa ular dalam kurun waktu tertentu masih bisa mendonorkan darahnya ya, lagi? Ya, ya. oh, baik. Terima kasih pertanyaannya cukup bagus <tuh> ya. Jadi bisa ular yang kena pada seseorang itu akan menyebabkan proses imunitik yang hemolitik atau pecah sel darah merahnya. Ketika itu proses tidak e, sudah tidak ada lagi prosesnya berapa lama saya juga tidak tahu berapa selama sih kata untuk bulan. enam bulan. 6 bulan ya. sesuai di jadi, standar. Jadi kursi. ketika kita dikodin, di apa digigit Gigi. ular, ya digigit ular kemudian bisa ular itu menyebabkan darah darah merah kita hemolisis. Ketika hemolisis itu terjadi Ya, karena ada proses ya kawat daruratan dan lain-lain. Tapi ketika itu sudah selesai, ya enam bulan kemudian, ya kenapa enam bulan kemudian? Karena proses toksit dari bisa ular itu sudah mulai menghilang. Ya, enam bulan kemudian baru boleh donor. Ya, kalau mau donor silakan. Mau masa pandemi. Berikut antibodinya mungkin ya, ya sudah. Antibodi yang ada di dalam itu juga akan menghilang. <tuh> Terima kasih dok. Saya boleh ikut nanya nggak dok ini dok? <laughs> ya sudah mungkin uh, terakhir mungkin ini. Bagaimana saya minta mungkin dari dokter bambang selaku pakar transfusi dan donor darah banyak punya apa banyak sekudang pengalaman. Mohon tipsnya ini dok. Bagaimana donor yang aman? Terutama pada saat pandemi ini. Gitu. baik. Jadi pada masa ini sekali lagi bahwa memang betul ya problem yang dihadapi stok darah mungkin berkurang ya berkurang. <tuh> Kemudian yang kedua, Pak tadi pertanyaannya cukup bagus untuk bisa dijawab sebagai tips ya. Jadi ketika kita memberikan donor darah, donor darah yang kita berikan sebelum menjadi donor darah, Anda akan dilakukan pemeriksaan fisik, klinis, jasmani, rohani, semuanya diperiksa, semua bagus, clear baru donor. Jadi aman Anda sebagai seorang pendonor ini. Ya, sebagai seorang pendonor, ketika semuanya kriteria sudah kita penuhi, kita aman menjadi pendonor. Oke? Okay. Yang kedua, darah kita yang sudah diambil ya, untuk dijadikan donor, darah donor kepada yang lain akan diproses. ya Sesuai dengan prosedur, kaedah-kaedah pemantauan mutu, pengendalian mutu terhadap proses pengolahan. Mulai dari proses pengambilan darah donor, kemudian screening penyakit terhadap infeksi, virus, dan lain-lain. Kemudian dia pemisahan, pemisahan darah, ya dari darah whole blood, tadi darah apa namanya darah utuh kemudian dibagi menjadi plasma, menjadi sel darah merah kemudian itu. Jadi darah yang Anda yang didonorkan disimpan sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan ini di rumah sakit ya, di khususnya di rumah sakit umum Pusat Terkarya di karena alat penyimpanannya pun kita sudah memiliki ya. Artinya bahwa standar prosedur itu sudah dilakukan. Yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku bahwa di unit bank darah itu harus ada kendali mutu pemantauan mutunya ya kita sudah punya baik itu internal maupun eksternal ya kalau hanya internal saja nanti jeruk makan jeruk semuanya kecut semua atau manis semuanya tapi harus yang eksternal siapa itu yang melakukan itu yang berwajiban kalau bank darah pastinya akan dilakukan kendali mutu atau pemeriksaan mutu quality control oleh pmi misalnya. PMI pusat yang dalam hal ini punya hak untuk melakukan. Di samping itu adalah Kementerian Kesehatan karena di sana ada eh, akreditasi dan ada komite akreditasi rumah sakit yang akan melakukan eh, pemantauan mutu secara internal ya, eksternal sorry, yang dari luar harus pengendalian mutu. Kemudian sejak darah itu diproses, kemudian disimpan, kemudian didistribusikan pun itu mendapatkan jadi artinya apa? Bahwa darah setetes darah yang kita berikan tadi, ya, dengan prosedur yang baik di rumah sakit, ada pedomannya, petugasnya juga dilakukan pelatihan, kemudian diberikan secara aman, kemudian dimonitor semua kejadian-kejadian. Allah tetesan darah yang anda berikan sejak dari donor sampai ke pasien itu akan menyelamatkan jiwa seseorang. Ya. Ingat bahwa donor darah, ya itu adalah perbuatan baik. Dan itu sangat bermanfaat untuk orang orang lain. Ya, seorang individu, seseorang itu sangat baik kalau dia masih punya faedah untuk orang lain, ya. Masih bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, dalam kondisi yang seperti ini lakukanlah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik mulailah dari diri sendiri, lakukanlah sedikit dan sedikit dan selalu selalu secara kontinu dan yang tips dari saya jangan membenarkan hal yang biasa, tetapi biasakanlah yang benar. Ya, ini adalah baju dokter yang benar. Tapi ini bukan benar untuk masa COVID ya. Yang benar cuma pakai kopla, bukan kuplo, Tapi tutup kepala. Ini juga bajunya, juga bajunya bukan baju batik. Ya, ya bajunya baju kerja, baju dokter. Ini yang benar bagi orang dokter. Kalau ada keperluan seperti ini, baru pakai jas. Kalau enggak, copot saja. Ya, demonstrasi namanya. Oke, okay? terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam donor darah, salam kemanusiaan.